Halo sobat YouTube, welcome back to my channel. Oke, kembali lagi di Mahir Channel. Sebelumnya apa kabar sobat subscriber dan sobat viewer semuanya, dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu sejahtera. Oke, di video kali ini Mahir Channel ingin berbagi video dan tutorial bagaimana cara mengatasi channel kita yang kena penangguhan atau ya, nah, di situ diblokir oleh YouTube karena ada beberapa konten yang melanggar komunitas YouTube. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pokok permasalahannya karena banyak dari sobat Mahir Channel yang bertanya bagaimana cara mengatasinya. Di sini saya akan menjelaskan pokok permasalahannya dulu. Oke, kita masuk ke YouTube ya. Oke, di channel saya ini ya diblokir ya. Tidak diizinkan, tindakan ini tidak diizinkan ketuk untuk mencoba lagi. Nah, di sini oleh YouTube ternyata diblokir dalam channelnya ya, untuk emailnya. Di sini ada dua email. Yang pertama emailnya seperti ini, bisa sobatku semuanya baca ya. Oke, untuk yang kedua emailnya yang masuk ya seperti ini. Halo Mahir Channel, tim kami telah meninjau konten Anda dan sayangnya menurut kami konten tersebut melanggar kebijakan terkait konten merugikan dan berbahaya. Kami telah menghapus konten berikut dari YouTube. Video cara mendownload lagu dari YouTube di HP Android. Kami tahu keputusan ini mengecewakan, tapi kami harus memastikan YouTube adalah tempat yang aman bagi siapa saja. Jika suatu konten melanggar aturan, maka kami akan menghapusnya. Jika menurut Anda kami telah melakukan kesalahan, Anda dapat mengajukan banding dan kami akan memeriksanya kembali. Baca terus untuk mengetahui informasi lengkapnya. Bagaimana konten Anda melanggar kebijakan? Konten yang mendorong aktivitas ilegal atau menghasut pengguna untuk melanggar pedoman YouTube tidak diizinkan di YouTube. Kami dapat mengizinkan penggambaran aktivitas semacam itu jika konten tersebut bersifat edukatif atau dokumenter dan tidak membantu orang lain untuk menirukannya. Saat mengupload video, pastikan untuk menyertakan informasi sebanyak mungkin dan judul dan deskripsinya guna membantu kami dan menonton memahami judul utama video tersebut. Di situ ada tulisan pelajari lebih lanjut. Dampak pelanggaran tersebut dapat terhadap channel Anda. Pesan ini hanya peringatan karena hal ini baru terjadi satu kali. Tetapi jika terjadi lagi, channel Anda akan menerima teguran dan Anda tidak akan dapat melakukan tindakan seperti mengupload, memposting, atau melakukan live streaming selama satu minggu. Tindakan yang harus dilakukan selanjutnya, kami ingin membantu Anda untuk tetap ada di YouTube. Jadi harap satu, memastikan Anda memahami pedoman komunitas dan dasar-dasar teguran YouTube. Yang kedua, meninjau konten Anda dengan mempertimbangkan kebijakan kami. Jika telah meninjau konten Anda, merasa kami telah melakukan kesalahan, harap beritahu kami. Anda dapat mengajukan banding atas keputusan ini di sini. Terima kasih, tim YouTube. Nah, di sini channel saya diblokir ya karena mengandung konten
di video cara mendownload lagu dari YouTube di HP Android ini ternyata dianggap dari tim YouTube itu merugikan dan berbahaya. Padahal di sini saya membuat video tutorial cara mendownloadnya ya, sehingga pemirsa bisa tahu cara mendownload lagu dari YouTube dan ternyata dianggap berbahaya dari dan merugikan dari tim YouTube. Nah, caranya bagaimana untuk mengajukan banding kepada tim YouTube agar channel kita dikembalikan lagi? Oke, langsung saja kita mulai ke video tutorialnya. Let's go. Oke, kita klik pesan email yang masuk yang awal ya. Di sini kita akan mengajukan banding ke tim YouTube-nya dengan cara melalui pesan masuk dari email YouTube dengan cara klik di sini ya. Di sini kemudian masukkan nama lengkap Anda, ini nama lengkap channel Anda ya. Kita masukkan email yang sama ya, karena emailnya masih bisa mendapat email masuk dari tim YouTube-nya. Kemudian kita salin URL atau link yang diberikan oleh YouTube di email masuk ya. Oke, kemudian kita masukkan link YouTube-nya ya, dengan cara dipindah ke catatan atau di pesan ya. Disamakan terlebih dahulu, dicek lagi. Kita cek lagi. Kemudian kita isi di pesan ini ya. Jelaskan secara singkat alasan Anda menganggap channel ditanggungan secara keliru. Pastikan meninjau pedoman komunitas dan kebijakan hak cipta YouTube sebelum mengajukan banding. Perlu diperhatikan jika mengajukan banding melibatkan satu atau beberapa waktu beberapa video pribadi, dengan mengirimkan permintaan ini Anda secara eksplisit memberikan izin peninjau kami untuk melihat konten video pribadi. Tempel. Kemudian kita salin di sini. Oke, setelah itu setelah kita paste di kolom ya, kemudian kita bisa dibaca pesannya dari Mahir Channel ya teman-teman semua, kemudian di kirim ya, kemudian dikirim. Nah, di sini ada balasan ya. Terima kasih telah menghubungi tim akun Google. Kami akan meninjau laporan Anda dan hanya menghubungi Anda jika ada informasi tambahan yang dapat dibagikan. Terima kasih Anda telah meluangkan waktu untuk menghubungi kami. Oke, kemudian kita masuk ke pesan lagi ya. Ini belum ada pesan masuk ya. Oke, sobatku semuanya, setelah beberapa jam dari siang ya, hingga saat ini
akun YouTube saya masih dalam keadaan masih di blok ya. Di sini sekitar jam ada pesan masuk dari YouTube ya, ada email masuk dari YouTube bahwasanya bahwasanya akun YouTube yang setelah saya ajukan banding, pengajuan banding tadi telah disetujui ya, dan telah meninjau ulang keadaan penangguhan dari channel saya ya, channel di Mahir Channel. Sehingga akun ini atau akun dari Mahir Channel ini dipulihkan dan telah aktif dan bisa beroperasi kembali. Dari YouTube telah meninjau ya, sekitar ini jam 00.28 menit, jam berarti jam 12 lewat 28 menit yang lalu. Sekarang sudah jam 1.53 ya. Akun saya sudah dikembalikan ya, sudah diaktifkan lagi dan bisa beroperasi kembali. Yang setelah tadi siang saya mengajukan banding ke YouTube ya, atas konten yang dianggap oleh YouTube itu merugikan dan membahayakan. Nah, teman-teman di sini bisa sebagai gambaran kalau nantinya di situ akun YouTube-nya kena teguran ya. Nah, ini baru teguran sekali ya. Ini teguran sekali. Mudah-mudahan tidak ada teguran lagi dalam saya membuat konten di channel Mahir Channel ya. Semoga bisa menjadi gambaran untuk sobatku semuanya, sehingga channelnya itu tidak ada teguran komunitas ataupun konten yang merugikan dan sebagainya yang telah melanggar dari peraturan-peraturan YouTube. Dan di sini ada email masuk lagi dari YouTube community guideline ya. Di sini kita buka pesan masuk dari YouTube. Halo Mahir Channel, dengan senang hati kami memberitahu bahwa kami telah meninjau akun YouTube Anda dan telah memeriksanya kembali. Kami dapat memastikan bahwa akun Anda tidak melanggar persyaratan layanan kami. Kami telah membatalkan penangguhan akun Anda dan akun tersebut kembali aktif dan bisa digunakan. Kami ucapkan terima kasih atas kesabaran Anda selama kami meninjau kasus ini. Tujuan kami adalah memastikan bahwa konten tidak melanggar pedoman komunitas, sehingga YouTube dapat menjadi platform yang aman bagi semua pengguna. Namun terkadang kami membuat kesalahan saat mencoba membetulkan. Kami harap ini bisa dimengerti dan kami mohon maaf atas ketidaknyamanan atau rasa kesal yang ditimbulkan. Ini pesan dari YouTube ya.
Itu tadi video tutorial singkat cara mengatasi akun YouTube yang kena penangguhan ya, atau kena spam atau kontennya bermasalah ya. Di situ akun YouTube-nya diblokir oleh YouTube. Semoga video ini bermanfaat bagi sobatku semuanya. Jangan lupa yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini agar Mimin lebih semangat lagi dalam membuat dan menyajikan video-video tutorial yang bermanfaat bagi sobatku semuanya. Dan tidak lupa aktifkan notif loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terupdate dari Mahir Channel. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Terima kasih.